1439 Hijriah, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara mengadakan kegiatan safari Ramadan dengan berkeliling ke sejumlah masjid di wilayah Jakarta Utara untuk melaksanakan buka puasa bersama, sekaligus sholat maghrib bersama, dan sholat rawih. Wali Kota Jakarta Utara Hasan Murad menuturkan, hikmah bulan suci Ramadan adalah bisa berkumpul dan bersilaturahmi. Pemkot Jakarta Utara hadir di sini untuk bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan safari Ramadan. Kebersamaan ini harus kita teruskan antara ulama dan umaro dapat saling bersatu menciptakan kehidupan yang harmonis dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Ujar Hasan Murad saat berkunjung ke Masjid Al Mukarromah, Jalan Budi Mulia RT 07 RW 05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Senin 21 Mei 2018. Usai melaksanakan acara buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al Mukarromah, jajaran pejabat Pemkot Jakarta Utara meneruskan kegiatan safari Ramadan ke Masjid Jami Raudatul Jannah Kebon Bawang di Jalan Usaha RT 013 RW 010 Kelurahan Kebon Bawang Tanjung Priok untuk menjalankan sholat rawih. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.